Kisah Si Bangau Putih, Jilid 07 Ketika mereka yang keluar dari tempat pesta itu tiba di ruang luar, ternyata masih ada lagi belasan orang yang ikut pula meninggalkan tempat itu. Melihat ini, Siang Kuan Lohan mengerutkan alisnya. Siang Cai, kalau mereka semua dibiarkan pergi, tentu gerakan kita akan gagal sebelum dimulai berkata Tian Kek Seng Jin, Tokoh besar pek, Lian Kau itu kepada siang Ko An lohan. Ketua kiat liong pang itu mengangguk-angguk sambil mengerutkan alisnya, kemudian memberi tanda dengan tangan. Lima orang murid kepala cepat datang menghadap. Bawalah teman-teman dan saudara-saudara secukupnya, mereka tadi harus dibasmi. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, katanya dan lima orang murid itu mengangguk, lalu menyelinap pergi. Airh. Ini adalah tugas kita bersama, kata Sin Kiam Aku akan membantu anak buahmu, Lohan. Aku akan membantumu pula, Sian Li, berkata Toat Beng Kiamong sambil bangkit dan mengikuti wanita cantik itu. Tian Kong Chin Jin, wakil ketua Pat Kua Kau, bersama dengan Tian Kek Sen Jin tokoh Pet Lian Kau, juga cepat-cepat bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu, bersama beberapa orang tokoh lain yang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Sesudah mengalahkan Chio Kim Bo, Siang Kuan Leong bersikap acuh tak acuh saja melihat kesibukan teman-teman ayahnya. Dia hanya mendekati ayahnya dan berkata lirih, ini akibat kekurang pelitian ayah sendiri yang mengundang orang-orang itu. Setelah berkata demikian, dengan suara mengandung penyesalan, dia pun pergi masuk ke dalam gedung membiarkan ayahnya duduk kembali sambil mengerutkan alisnya. Dengan hati penuh rasa penasaran dan kemarahan, Ciok Kim Bong ketua Chin Sapang meninggalkan perkampungan Tiat Liong Pang di lereng bukit itu, menuruni bukit dengan langkah lebar. Hatinya penuh dengan perasaan marah dan malu, juga penasaran sekali. Jelaslah bahwa Tiat Liong Pang mengambil jalan sesat, bukan hanya bergaul dengan penjahat, datuk sesat, bahkan juga dengan tokoh-tokoh pemberontak. Akan tetapi, Tiat Leong Pang kuat sekali, dan melihat betapa puterannya saja sedemikian lihainya, sulit diukur bagaimana tingginya ilmu kepandaian Siang Koan An Lohan. Ia bergidi kalau teringat akan kehebatan ilmu silat lawannya yang masih muda remaja tadi. Dia merasa menyesal bukan main. Semua waktunya selama puluhan tahun digunakan untuk belajar silat, dan ternyata sekarang menghadapi seorang pemuda remaja saja. Dia kalah, padahal dia menggunakan golok yang diandalkan, sedangkan pemuda itu hanya bertangan kosong. Tiba-tiba, dia menggaruk siku lengan kanannya yang mendadak terasa gatal-gatal. Saat dia menggaruknya, dia meringis karena begitu digaruk terasa panas, bukan? Main, dia berhenti melangkah dan menggulung lengan baju untuk melihat lengannya. Terkejutlah dia melihat betapa di lengan bawah, di bawah siku, terdapat tanda berwarna merah kebiruan sebesar jari tangan. Itulah kiranya yang terasa gatal dan panas. Makin terkejutlah dia ketika teringat bahwa saat dia dikalahkan oleh pemuda tadi, bagian lengan itulah yang tertotok dan membuat lengannya lumpuh dan goloknya terlepas. Agaknya totokan itulah yang mendatangkan bekas yang gatal dan panas ini. Selagi dia hendak melanjutkan perjalanan dekat dengan kaki bukit itu, tiba-tiba ada dua sosok bayangan orang berkelebat, kemudian terdengar suara seorang wanita tertawa mengejek. Dia mengangkat mukanya dan nampak Sintiam Moli bersama Toat Beng tiam Mong Giam San Ek telah berada di depannya, berdiri sambil tersenyum dan tertawa mengejek. Tio Kim Bong tentu saja dapat menduga pula bahwa munculnya wanita ini pasti tidak mengandung niat baik, maka dia pun sudah mencabut kelok besarnya dan menghardik. Iblis betina, mau apa engkau menghadangku? Hai hai hik, Chu. Selama ini aku tidak pernah tahu bahwa Cinsapang sudah memiliki seorang ketua baru seperti engkau. Sekarang, setelah kau berani menghinaku di tempat umum. Engkau masih bertanya lagi mau apa aku menghadangmu? Tentu saja untuk membunuhmu. Bagus. Memang saat inilah yang kutunggu-tunggu, yaitu membunuhmu atau mati di tanganmu. Dan engkau, Toat Beng Tiamong, apakah jagoan seperti engkau hendak membantunya mengeroyok aku? Majulah, Jangan kira aku takut menghadapi kalian tantangnya, mendahului lawan karena dia maklum bahwa tentu orang ini berpihak kepada Sin kiyam oli. Toat Beng Mong Giam San Ek tertawa bergelak Hahaha, engkau sungguh tak tahu diri Melawan seorang pemuda remaja bertangan kosong saja engkau keoh, kalah, perlu apa membantu Sian Lee? Biar engkau memecah diri menjadi rangkap sepuluh, akan mampu satu demi satu di tangan Sian Iblis betina, bersiaplah untuk mampus bentak Chiu Kim Bo lantang sambil langsung menyerang dengan goloknya. Dia merasa betapa lengan di bagian dekat siku terasa nyeri, akan tetapi dia tidak peduli dan terus menyerang sekuat tenaga dan dengan kemarahan meluap-luap. Dia sudah nekat karena maklum bahwa sekali ini akibat perkelahian itu hanya dua, yaitu kalah dan mati atau menang dan hidup. Meski dia tahu bahwa untuk menang amatlah sukarnya, apalagi di situ berdiri si raja pedang yang pasti akan membantu iblis betina itu, namun sedikitnya dia tidak merasa gentar dan menyerang dengan ganas dan dahsyat. Sambil tersenyum mengejek Cynthia memoli menggerakkan pedangnya menangkis dan membalas dengan serangan kebutannya yang bulu-bulunya mengandung racun jahat Chio Kimbo mengelak dan melakukan perlawanan mati-matian Dia bahkan dengan dekatnya melancarkan gerakan-gerakan untuk mengadu nyawa Akan tetapi, lengannya kini terasa semakin nyeri dan ngilu sehingga jari-jari tangannya kurang kuat mencengkeram gagang goloknya terpaksa ia memindahkan gagang golok itu ke tangan kiri dan kini melakukan perlawanan mati-matian dengan golok di tangan kiri. Dia memang sudah melatih diri menggunakan golok dengan tangan kiri karena dia pun ahli bermain sepasang golok. Akan tetapi bagaimanapun juga, tentu saja gerakannya tidaklah selincah kalau menggunakan golok itu di tangan kanannya. Maka, tentu saja dia semakin terdesak. Belum juga lewat 20 jurus, sebuah tendangan kaki kiri Xin Moli mengenai pahanya. Ia pun terpelanting, dan untuk mencegah lawan menyusulkan serangan, Ketua Chin Sapang itu terus bergulingan di atas tanah sambil melindungi tubuh dengan putaran goloknya. Sambil tertawa-tawa mengejek Xin Moli melakukan pengejaran sambil melecut-lecutkan cambuknya, mengikuti kemana tubuh lawan itu bergulingan. Sama sekali dia tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk melompat bangun kembali Dikejar seperti itu, Chiok Kimbo menjadi sibuk sekali Bukan saja ia harus meiindungi tubuhnya Akan tetapi juga keadaannya berbahaya sekali Karena kalau dia meloncat bangun Tentu dia akan terkena serangan pedang atau kebutan yang amat berbahaya itu Kebutan yang dapat dipergunakan sebagai cambuk juga menotok atau menusuk bagaikan pedang karena dengan kekuatan sinkang bulu-bulu kebutan itu dapat menjadi kaku seperti baja, sungguh amat berbahaya. Apalagi tiap lembar bulunya mengandung racun berbahaya. Hahaha, ja -ja -ja, pangcu dari Chin Sapang, sekarang engkau seperti seekor tikus yang lari ke sana sini dikejar kucing. Sian kenapa kau harus main-main dengan dia? Bunuh saja dengan cepat dan kita kembali ke sana. Laki-laki yang sudah tidak sabar karena ingin segera berduaan dengan kekasihnya itu mendesak. Mendengar ini, Shin Kyumoli mengeluarkan suara mengejek dan ia pun menggerakkan pedangnya untuk melakukan serangan kilat yang amat hebat pada tubuh yang sedang bergulingan itu. Sukar agaknya bagi Chil Kimbo untuk mampu menyelamatkan diri dari serangan itu. Akan tetapi mendadak Sin Kiam mengeluarkan jeritan halus, lalu cepat menarik pedangnya kembali. Cepat dia membalik ke kanan dan dia melihat seorang pemuda sudah berdiri tak jauh dari situ. Tahulah ia bahwa yang menyambitkan kerikil kecil dan mengenai pundak kanannya sehingga lengan kanannya menjadi kesemutan itu adalah pemuda ini. Dan ia pun terkejut ketika mengenal pemuda itu. Toat Beng Piamong Giam San Ek merasa sangat heran melihat kekasihnya tidak jadi menyerang, dan ia pun ikut memandang. Dilihatnya seorang pemuda yang mengenakan pakaian serba putih berdiri di bawah pohon, tak jauh dari situ. Juga Cho Kim Bo yang baru saja terlepas dari bahaya maut, sudah bergulingan menjauh kemudian melompat berdiri, ikut pula memandang. Pemuda itu berpakaian serba putih, sederhana sekali. Sinar matanya lembut dan pada mulutnya terhias senyum ramah, sama sekali tidak menunjukkan kelebihan dan nampak seperti seorang pemuda petani biasa saja Namun, Sien Kiamoli kelihatan amat kaget dan kemudian marah ketika ia melangkah maju Bocah setan, kiranya engkau, bukankah kau, kau ini, yang dari gurun pasir itu tanyanya ragu Walaupun ia masih teringat benar akan wajah yang sudah pernah dibelai, dirangkul dan diciuminya itu, ia masih belum mau percaya. Pemuda yang pernah dirayunya sampai ia hampir gila karena dirangsang birahi dan pemuda itu selalu dingin saja dan tidak pernah tergerah, adalah seorang pemuda yang lemah dan sama sekali tidak mengenal ilmu silat. Waktunya baru berjalan setahun lebih sedikit. Bagaimana mungkin kini pemuda itu mampu menyambitkan kerikil yang membuat lengannya hampir lumpuh? Pemuda itu memang Tan Sin Hong. Seperti telah kita ketahui, Sin Hong meninggalkan Kota Goan untuk pergi ke Kota Raja. Ia hendak mencari Hartawan Silei, pengirim barang-barang berharga yang mengakibatkan hancurnya keluarga ayah ibunya. Ingin dia menemukan Hartawan itu untuk menyelidiki kematian ayahnya yang penuh rahasia, karena siapa tahu hartawan itu menyimpan rahasia dan dari dia maka rahasia kematian ayahnya akan dapat dibongkarnya. Dan pada hari itu, dia tiba di kaki bukit di mana terdapat sarang Tiat Liong Pang, tanpa disengaja, melihat Chiu Kim yang terancam maut di tangan seorang wanita yang membuat darahnya berdenyut kencang dan jantungnya berdebar. Dia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Sintiam Moli, seorang di antara datuk sesat yang telah menyerbu istana Gun pasir yang mengakibatkan kematian tiga orang gurunya Sintiam Moli yang pernah menggelutinya dan berusaha memperkosanya, kini tiba-tiba saja berada di kaki bukit itu, sedang berusaha keras membunuh seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam yang dengan susah payah membela diri Walaupun dia tidak mengenal siapa pria bermuka hitam itu dan apa urusannya berkelahi dengan Sintia Memoli, tanpa ragu-ragu lagi Shin Hang menyelamatkan pria itu dari ancaman maut dengan menyambitkan sebuah kerikil kecil yang mengenai pundak kanan wanita iblis itu. Sekarang dia menghadapi Sintia Memoli dengan senyum, Dendam diam, dia bersyukur melihat kenyataan bahwa pertemuan dengan wanita iblis yang sudah menyebabkan kematian ketiga orang gurunya itu sama sekali tidak membangkitkan kemarahan atau kebencian dalam hatinya. Ini merupakan suatu kemajuan dalam dirinya, pikir Sing Hong. Dia lalu mengangguk untuk menjawab pertanyaan Sin. Dia tadi, membuyarkan keraguan wanita iblis itu. Benar, Sin Kiam Moli, aku adalah pemuda gurun pasir itu, dan engkau ternyata masih saja mengumbar kejahatan dan menyebarkan perbuatan kejam di mana pun engkau berada. Kini engkau bahkan hendak membunuh orang yang sudah jelas-jelas tidak lagi mampu melawanmu. Sin Hang menoleh ke arah Cio Kim Bo yang berdiri agak jauh sambil memijit-mijit lengan kanannya, sedangkan golok tadi sudah disarungkan kembali. Kim Kimbo maklum bahwa baru saja dia terbebas dari maut karena kemunculan pemuda berpakaian putih itu. Entah dengan care bagaimana pemuda itu bisa membuat Senpiang Moli menghentikan serangannya yang membuat dia kewalahan tadi. Kini dia memandang penuh perhatian, siap untuk membantu pemuda itu. Bagaimanapun juga, Kini muncul seorang yang agaknya dapat diharapkan akan membantunya menghadapi musuh-musuhnya yang terlalu lihai baginya. Itu akan tetapi, terdapat keraguan pula di dalam hati ketua Chin Sapang ini. Pemuda yang berpakaian serba putih itu kelihatan demikian lemah lembut, dan sejak tadi pun belum mengeluarkan tanda bahwa dia pandai ilmu silat. Hanya sikapnya saja yang demikian tenang bahkan menghadapi Sin Kiam yang sudah dikenalnya, nampak demikian tenang dan berani pula mencela. Awas tiba-tiba Cio Kim Bong berteriak memperingatkan Sin Hang karena ketika pemuda itu sedang menoleh kepadanya, pada saat itu dia melihat Sin Kiam telah menggerakkan pedangnya menusuk ke arah lambung pemuda berpakaian putih itu. Akan tetapi, biarpun dia sedang menoleh ke arah Cio Kim Bong, Tentu saja Sin Hang sudah tahu akan serangan gelap itu. Pada waktu itu, tingkat ilmu kepandaiannya telah mencapai titik yang tinggi sekali berkat penggabungan tenaga Sin Kang yang diterimanya dari tiga orang gurunya dan berkat gemblengan ilmu-ilmu yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Dia tahu akan tusukan yang datang menuju lambungnya dan tanpa menoleh, Ketika tusukan tiba, tubuhnya sudah bergeser dan mengelak tanpa banyak kesulitan sehingga tusukan pedang Sin Kiam Moli mengenai tempat kosong. Sin Kiam Moli yang merasa penasaran dan bangkit kebenciannya kepada pemuda yang membuatnya tergila-gila namun yang berani menolak cintanya itu, sudah melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi dengan kebutan dan pedangnya. Demikian cepat dan bersambungan datangnya serangan-serangan ini. Akan tetapi semua itu dapat dihindarkan dengan amat mudahnya oleh Sin Hong, hanya dengan menggerakkan kedua tangannya ke depan seperti menolak. Setiap kali telapak tangannya mendorong, ada kekuatan dahsyat yang meniup pergi bulu-bulu kebutan, bahkan telapak tangan itu berani menampar pedang itu sehingga tertangkis. Chiok Kim Bo yang tadinya sudah siap untuk membantu dengan goloknya yang akan dimainkan dengan tangan kiri, tidak jadi bergerak dan kini dia berdiri melongo. Jika tadi ada seorang pemuda yang halus dan lembut gerak geriknya menghadapinya dengan tangan kosong dan dia dikalahkan, kini ada lagi seorang pemuda lain yang juga dengan tangan kosong bahkan berani melawan kebutan dan pedang di tangan Shin Kiam Oli. Jika tidak melihat sendiri, tentu dia tidak akan percaya bahwa ada orang, apalagi masih begitu muda, berani menghadapi Sin Moli hanya dengan kedua tangan kosong saja. Toat Bang Tiamong Giam San Ek juga merasa heran dan amat kagum melihat betapa pemuda berpakaian serba putih itu berani melawan Sin Kiam Moli dengan tangan kosong. Akan tetapi dia percaya sepenuhnya bahwa kekasihnya tentu akan menang dan dalam waktu singkat merobohkan pemuda itu. Dia pun tidak akan membunuh Cio Kimbong, khawatir kalau kekasihnya merasa tersinggung dan marah. Biarlah Sin oli yang melaksanakannya sendiri. Tetapi, betapa kagetnya Kiamong ketika tiba-tiba Sin oli mengeluarkan jeritan tertahan dan sebagian dari bulu kebutan itu rontok berhamburan ketika bertemu dengan jari-jari tangan Sin Hang yang mencengkeram. Melihat Sin Oli terhuyung ke belakang, Tentu saja Giam San Ek cepat melompat maju dan lantas menyerang dengan pedangnya. Terang, pedang itu ditangkis oleh Golok Chio Kim Bo. Si muka hitam ini menjadi gembira sekali dan timbul semangatnya melihat betapa pemuda berpakaian putih itu benar-benar mampu menahan Sin Kiam Moli, bahkan dalam belasan jurus saja sudah merontokkan bulu kebutannya. Maka, melihat majunya Toat Bang Kiamong, dia pun maju membantu Sin Hong. Mundurlah Sin Hong membentak sambil mendorongkan kedua tangan bergantian ke arah Giam Sanek. Si Raja Pedang ini loncat meninggalkan Chio Kim Bo untuk menghadapi Sin Hong, namun dia bertemu dengan tenaga dorongan amat kuat, yang merupakan tenaga tidak nampak, seperti angin yang menahannya dan membuatnya terhuyung. Tentu saja dia terkejut bukan main dan pada saat itu Sin Kiam Moli berseru keras. Kiamong! Mari kita pergi wanita itu pun sudah meloncat dan melarikan diri. Melihat ini, tentu saja Tiamong terkejut dan tanpa bertanya lagi dia pun membalik dan mengambil langkah seribu menyusul temannya. Melihat ini, Chiok Kim menjadi semakin kagum kepada Sin Hong. Dia cepat menghadapi pemuda itu dan mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungkuk memberi hormat. Pendekar muda gagah perkasa sudah menyelamatkan nyawaku yang tidak berharga. Aku adalah Cil Kim Bong, ketua dari Chin Sapang. Tidak tahu siapakah nama Tai Hyap, pendekar besar yang mulia, sambil memandang wajah laki-laki tinggi besar itu. Shin Hang berkata, "Maaf, Pang Chu." Pertemuan antara kita hanya kebetulan saja dan saya tidak ingin dikenal. Yang paling penting adalah supaya paman mengetahui bahwa paman telah menderita luka pukulan beracun yang amat berbahaya. Ah Cio Kim Bong berseru kaget, lalu menyingkap lengan bajunya yang kanan, memperlihatkan tanda merah kehitaman sebesar jari di bawah sikunya. Memang luka ini mendatangkan rasa gatal dan nyeri sekali. Hem, itulah tanda bekas totokan jari beracun yang sangat keji, Pangcu, kata Sin Hong. Biar saya mencoba untuk mengobatinya. Terima kasih, Tai Hiap, dan silakan, berkata ketua Chin Sapang itu sambil menyodorkan lengan kanannya. Sin Hong memegang lengan itu, kemudian menggunakan jari tangannya menotok jalan darah di atas siku, lalu mengurut luka itu. Terasa nyeri main oleh Chok Kim Bong, namun ketua ini menahan rasa nyeri Sinhang kemudian mencengkeram bagian yang berwarna merah kehitaman Menggunakan hawa sakti di tubuhnya melalui tapak tangan untuk membakar hawa beracun itu Rasa nyeri dan panas membuat wajah ketua itu berpeluh Akan tetapi rasa panas itu semakin lama makin berkurang dan rasa nyeri pun lenyap Setelah Sinhang melepaskan tangannya, warna merah itu sudah lenyap dan rasa nyerinya pun lenyap sudah baik kembali, Pangcu, dan saya harus melanjutkan perjalanan saya, berkata demikian. Sinhang lalu meloncat dengan cepat. Chio Kimbo hendak memanggil, namun diurungkan niatnya karena pemuda itu telah berkelebat cepat dan sudah jauh sekali. Dia hanya berdiri mengikuti bayangan itu yang makin mengecil akhirnya lenyap, berulang kali menarik napas panjang. Kemudian dia pun melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Sehari bertemu dengan dua orang muda yang demikian lihainya, cukup bagi ketua ini membuka matanya bahwa tingkat kepandaiannya masih jauh daripada cukup untuk dipakai Malang melintang di dunia Kang Ou. Dia merasa rendah diri dan semenjak itu dia lebih sering tinggal di pusat perkumpulan Chin Sapang untuk giat melatih diri serta memperdalam ilmu silatnya. Sementara itu, di ruangan paling dalam yang terletak di belakang gedung perkumpulan Tiat Liong Pang, Siang Koan Lohan menjamu beberapa orang tamunya. Para tamu lain telah pulang dan sekarang hanya mereka yang menjadi sekutunya sajalah yang duduk semeja dengannya. Mereka adalah Sin Kiam Moli, Toat Beng Kiam Mong Giam San Ek, Agakai Kepala Suku Mongol, Tian Kong Chin Jin, Wakil Ketua Pahat Kuape dan Tian Kek Senjin Tokoh Besar Pek Lian Pai. Masih ada beberapa orang lagi, di antaranya terdapat tiga orang berpakaian perwira yang agaknya baru datang karena mereka ini tidak nampak dalam pesta perayaan ulang tahun siang tadi. Ada pula terdapat seorang laki-laki, yang tentu akan membuat Sin Hang terheran-heran kalau dia melihatnya. Laki-laki ini bertubuh tinggi kurus, bermuka pucat dan bermata tajam sekali. Kini mereka tengah bercakap-cakap dengan sikap yang serius, dipimpin oleh Siangkoan Lohan. Pada ketika itu, Siangkoan Lohan sedang menyatakan penyesalannya kepada Sin Kiam Sungguh sayang sekali engkau tidak dapat menemukan Ketua Chim Sapang itu, Molly. Padahal semua orang yang lain telah dapat dibasmi. Akan tetapi sudahlah. Kukira dia tidak akan banyak bercerita. Aku mengundang kalian hadir dalam pesta ulang tahun sebagai sesama kaum persilatan. Tidak ada bukti apa-apa tentang gerakan kita. Sin Kiam Oli memang hanya menceritakan bahwa ia dan Toat Beng Kiamong tidak berhasil mengejar Chio Kim Bong, ia merasa malu kalau harus menceritakan bahwa ia dan Raja Pedang itu lari ketakutan karena bertemu dengan seorang pemuda dari Istana Gurun Pasir. Hanya kepada Toat Beng Tiamong dia terpaksa menceritakan siapa adanya pemuda berpakaian putih yang amat lihai itu. Pada saat mereka melarikan diri meninggalkan Sin Hong, Raja Pedang itu bertanya siapa adanya pemuda yang memiliki kepandaian hebat itu. Terpaksa Kiam Moli kemudian menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan pemuda itu saat ia dan kawan-kawannya melakukan penyerbuan ke Istana Gulun Pasir sehingga akhirnya berhasil membunuh tiga orang tua sakti di istana itu, dan kemudian membakar istana kuno itu. Akan tetapi ketika itu, si pemuda masih merupakan pemuda lemah. Ia pun tidak tahu bagaimana pemuda itu muncul sebagai seorang yang demikian lihainya. Lain kali harap siang kean Pangcu lebih berhati-hati. Salah seorang di antara ketiga orang berpakaian perwira tinggi itu berkata, jangan sampai menimbulkan kecurigaan, terutama sekali kepada pemerintah sehingga kita akan terbentur dan mengalami banyak kerintangan. Nah, sekarang harap Pangcu ceritakan dengan jelas segala hasil usaha yang telah dilakukan dan rencana selanjutnya. Perwira ini nampaknya berwibawa dengan kumisnya yang tebal dan sikapnya yang agaknya sudah biasa memerintah dan ditaati. Harap Song Chiang pun jangan khawatir. Kami sengaja sudah mengundang tokoh-tokoh Kang Ou yang kenamaan dan memiliki kepandaian untuk bisa menarik mereka sebagai pembantu dan buktinya, sebagian besar dari mereka boleh diharapkan akan membantu kita. Adapun mereka yang berani menentang telah kami singkirkan. Lolosnya seorang di antara mereka, yaitu Ketua Chin Sapang itu tidak ada artinya. Hasil besar usaha kami terutama sekali pembasmian istana gurun pasir dan penghuninya, walaupun untuk hasil itu kami kehilangan banyak sekali kawan dan untuk itu, biarlah diceritakan sendiri oleh ia yang telah berjasa, Xin Kya Moli. Moli, ceritakanlah pengalamanmu di gurun pasir dua tahun yang lalu itu. Shin Kiam Moli tadi sudah diperkenalkan kepada tiga perwira itu dan ia maklum bahwa Song Chiang Kun itu adalah utusan Panglima Perang Kerajaan Cheng yang berkuasa di perbatasan utara dan yang telah bersekutu dengan Siang Anlohan. Lohan. Dua orang perwira lain adalah pembantu-pembantunya. Memang usaha persekutuan yang dipimpin oleh Siang Anlohan Lohan untuk memberontak itu sudah direncanakan sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Penyerbuannya ke gurun pasir merupakan satu di antara usaha persekutuan itu untuk memperlicin jalan. Istana gurun pasir dan para penghuninya dianggap sebagai suatu bahaya besar, sebab mereka semua maklum belaka bahwa keluarga istana gurun pasir, seperti juga halnya keluarga pulau es, selalu menentang pemberontakan walaupun mereka bukan orang-orang yang menghambakan diri kepada pemerintah mancu. Oleh karena itu, juga akibat terdorong oleh perasaan benci karena permusuhan semenjak dulu, Sintia Memoli dan kawan-kawannya dari Pakat Kualapai dan Pak Lian Pai melakukan penyerbuan ke Istana Gurun Pasir. Penyerbuan kami yang berhasil baik namun mengorbankan banyak kawan itu terjadi kurang lebih dua tahun yang lalu. Kami kehilangan empat belas orang kawan, akan tetapi berhasil membunuh tiga orang penghuni istana yang amat liai. Juga kami telah membakar habis istana itu. Sin Kiam kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi dua tahun yang lalu itu, didengarkan dengan penuh perhatian oleh ketiga orang perwira tinggi itu, dan mereka mengangguk-angguk kagum dan juga senang. Lenyapnya istana gurun pasir dan para penghuninya bagi mereka merupakan lenyapnya satu di antara bahaya yang mungkin akan menyusahkan mereka dan menghalangi rencana mereka. Setelah Sien Kiam Moli selesai bercerita, Seng Chiang Kun lalu berkata kepada Siang Ko An Lohan. Bagus sekali dan jasa itu cukup besar, akan kami catat. Sekarang, bagaimana dengan usaha menghimpun kekuatan dari luar tembok? Sampai di mana hasilnya? Hal itu ditangani sendiri oleh saudara Agakai yang juga hadir di sini dan yang akan dapat menceritakan dengan jelas, Jawab siang Koan lohan sambil memandang kepada kepala suku mongol itu. Kepala suku mongol yang mengaku putra mendiang Tai Luchin dan keturunan Jenghis Khan itu, yang usianya sudah 53 tahun, mengangkat dadanya yang bidang dan dengan sikap yang agung karena yakin akan kemampuan dirinya, dia kemudian menceritakan hasil usahanya yang telah dicapai. Dia menceritakan bahwa dia sudah mendapat banyak kemajuan dalam membangkitkan kembali kekuasaan dan kebesaran Mongol untuk membangun kembali kerajaan Mongol yang pernah menguasai seluruh daratan Cina dan negeri-negeri di sekitarnya. "Jangan khawatir," dia menutup ceritanya. "Biarpun suku terbesar belum dapat saya bujuk, tetapi kelompok-kelompok suku yang kecil-kecil terutama mereka yang terdesak dan keadaan hidupnya kekurangan, telah menyatakan persetujuan mereka dan apabila saatnya tiba, kami dapat mengerahkan tidak kurang dari seratus ribu orang. Seng Ciyang Kun dan dua orang kawannya kelihatan gembira sekali mendengar laporan agak kayak itu. Bagus. Pikir Song Chiang Kun yang sudah tahu akan siasat yang dipergunakan oleh atasannya, yaitu panglima Coa yang berkuasa sebagai komandan pasukan yang bertugas jaga di perbatasan utara. Panglima Coa memang berniat untuk melaksanakan pemberontakan setelah berhasil dibujuk dan dihasut oleh siangkoan Lohan, dan dia berpendapat bahwa tanpa bantuan dari pasukan lain yang besar dan kuat akan sukarlah diharapkan untuk dapat berhasil menggempur pasukan pemerintah. Tetapi, kalau suku bangsa Mongol mau membantu, mengingat akan kemampuan tempur mereka, tentu akan lain jadinya. Pula, pasukan yang dipimpin Panglima Choa dapat terus minta tambahan pasukan untuk memperkuat posisinya, dengan dalih bahwa bangsa-bangsa liar dari luar tembok terus mengadakan gangguan serta pemberontakan dan pihak pasukan pemberontak yang dipimpin Panglima Coa akan membiarkan Agakai bermimpi bahwa gerakan itu adalah demi kepentingan pembangkitan kembali kekuatan serta kekuasaan Mongol. Dengan demikian, kedua pihak diam-diam hanya akan saling mempergunakan demi keuntungan sendiri. Dan siang Koan Lohan tahu akan hal ini. Maka diam-diam dia pun ingin mempergunakan kesempatan itu untuk keuntungan diri sendiri atau lebih tepat, keuntungan dan masa depan putranya. Kalau gerakan itu berhasil, kalau saja mereka berhasil menggulingkan pemerintah Manchu, Panglima Chao A sudah setuju untuk mengangkat Sian Ke Ang menjadi kaisar kerajaan baru yang mereka bangun, dan Chao A Chiang pun tentu saja akan menjadi orang kedua setelah kaisar. Dan bagaimana dengan pusat kedudukan di perbatasan untuk penyebaran metu-metu dan utusan melewati tembok besar seperti yang Pangcu pernah ceritakan kepada Coatai Chiang Kun? Tanya pula Song Chiang Kun. Siang Kuan Lohan tersenyum gembira. Itu sudah beres, Chiang Kun. Rencana yang kita jalankan delapan tahun yang lalu kini telah matang. Piau Kyok di bangkuan itu telah kita kuasai sepenuhnya sehingga dengan menyamar sebagai para Piau Su, maka utusan-utusan dan mat kita bisa dengan mudah hilir mudik menyeberangi tembok besar tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Dan untuk pengurusan dalam keperluan itu, telah kami serahkan kepada murid-murid kami sendiri yang boleh dipercaya. Persekutuan ini lalu berunding sambil makan minum. Dan agaknya tiga orang perwira utusan Coac yang kun itu merasa gembira sekali dengan hasil pertemuan malam itu, apalagi ketika pertemuan itu selesai. Mereka diantarkan ke dalam kamar masing-masing, sebuah kamar yang indah, mewah, dan bersih, dan yang lebih hebat lagi, masing-masing disambut senyum manis dan gaya memikat dari seorang wanita muda yang siap sedia melakukan apa saja untuk menyenangkan hati para tamu agung itu siang Kuan lohan memang pandai mengambil hati orang. Untuk itu dia tak segan-segan memerintahkan selir-selirnya untuk menghibur tamu Agung. Ambisi merupakan ladang subur pertumbuhan si aku. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki, tidak pernah merasa senang dengan keadaan kita sendiri. Kita selalu memandang keadaan orang-orang lain kemudian membanding-bandingkan. Keadaan orang yang lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, lebih pintar, lebih terhormat, dan sebagainya membuat kita selalu merasa diri sendiri rendah, kurang, dan serba tidak memuaskan. Dari sinilah timbul ambisi, ingin yang lebih daripada keadaan sekarang, dan mulailah kita melakukan pengejaran terhadap bayangan indah berupa cita-cita atau ambisi itu. Bagaikan bayangan yang kita kejar itu tidak pernah berhenti makin didapat, semakin kurang dan semakin haus. Sekali tidak mampu menikmati keadaan sekarang, sampai kapan pun tak akan pernah mampu menikmati keadaan diri sendiri karena Matus selalu memandang keadaan orang lain yang serba lebih, dan Matus selalu memandang untuk mengejar yang di depan. Cita-cita atau ambisi ini makin dikejar makin membesar dan semakin menjauh sehingga tidak akan habisnya kita mengejar, sampai mati. Kita dibius oleh kata-kata yang indah seperti cita-cita, kemajuan, dan sebagainya lagi. Lalu apakah kita kemudian menjadi layu, melempem, tak bergairah dan tak melangkah, statis dan acuh, mati kutu? Bukanlah demikian bagi orang yang bijaksana dan waspada akan keadaan diri pribadi setiap saat. Kewaspadaan ini akan menuntun ke arah perbuatan dan langkah yang benar. Hati yang tak dibebani keinginan-keinginan, iri hati, membanding-bandingkan. Hati yang demikian itu bersih dan mampu menampung datangnya sinar bahagia, dapat menikmati keadaan yang bagaimanapun juga. Batin yang kosong dari segala macam nafsu sajalah yang mengenal apa artinya cinta kasih dan hidup penuh sinar cinta kasih adalah bahagia ambisi atau pengejaran keinginan selalu mengakibatkan perbuatan yang menyeleweng. Segala cara dilakukan orang untuk mencapai tujuan. Tujuan menghalalkan segala cara karena tujuanlah yang terpenting bagi orang yang ambisius. Namun sebaliknya, caralah yang paling penting bagi orang yang waspada, karena cara inilah kehidupan sehari-hari, langkah-langkah hidup, Sedangkan tujuan hanyalah bayangan, khayalan yang sedang dikejar-kejar. Pengejaran akan sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kebahagiaan membuat kita buta. Dalam mengejar itu kita tidak peduli lagi apakah kita melangkai orang atau menendang orang yang kita anggap menghalangi di depan. Pengejaran kesenangan ini sesungguhnya yang menciptakan segala macam tindakan kemaksiatan. Hal ini jelas nampak di sekeliling kita kalau saja kita mau membuka mata. Pengejaran kesenangan melalui uang menimbulkan perampokan, pencopetan, pencurian, penipuan, korupsi, penyuapan, penyelundupan dan sebagainya lagi. Banyak cara yang dihalalkan untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh uang secara mudah dan banyak, termasuk di antaranya perjudian. Pengejaran kesenangan seks menimbulkan perkosaan, perjanahan dan pelacuran. Pengejaran kesenangan melalui kedudukan mengakibatkan perebutan kekuasaan, pertentangan pemberontakan, dan perang. Apakah kalau begitu kita tidak boleh menikmati kesenangan? Sebaliknya malah, orang yang bebas akan pengejaran kesenangan akan menikmati setiap keadaan, sedangkan pengejaran kesenangan melenyapkan kenikmatan dari keadaan yang sudah ada tanpa keinginan memperoleh minuman lain. Segelas air putih akan terasa nikmat, sedangkan hati yang dipenuhi keinginan minum bir, diberi limun sekalipun takkan dapat menikmati limun itu. Ada yang berkata bahwa orang takkan menjadi kaya raya tanpa pengejaran. Benarkah ini? Boleh kita lihat buktinya di sekeliling kita. Kita semua ini adalah pengejar-pengejar uang sejak kecil. Siapa di antara kita yang kaya raya semua masih merasa kurang dan tak seorang pun merasa dirinya kaya raya. Namun, lihatlah dia yang makan demikian lahap dan nikmatnya walaupun hanya dengan sayur, asam dan sambal. Lihatlah dia tidur demikian nyenyaknya walau di atas tikar, dia yang mampu tertawa lahir batin, dia yang menikmati keadaannya. Dia itulah orang kaya raya. Cita-cita atau ambisi yang dimiliki Siang Kuan Lohan adalah melihat putra tunggalnya, Siang Kuan Leong, menjadi pengganti kaisar. Cita-cita yang tak terpalang besarnya, yang muncul dalam benaknya bukan tanpa sebab. Sebab itu terjadi kurang lebih 11 atau 12 tahun yang lalu. Ketika itu, Siang Kuan Leong baru berusia 8 tahun lebih. Anak ini memang berbakat sekali dan suka akan ilmu silat, sehingga siang, koan Lohan dengan penuh semangat menggembleng putranya itu. Pada waktu itu, sedikitpun dia tak memiliki keinginan untuk memberontak. Dia adalah seorang yang dianggap keluarga oleh istana, bahkan istrinya yang telah meninggal, yaitu ibu kandung siang, koan Liong, adalah seorang puteri dari istana yang dihadiahkan oleh kaisar kepadanya. Siangkoan Lohan yang bernama Siangkoan Tek itu selalu merasa berterima kasih dan setia kepada kerajaan Cheng. Di dalam hatinya, sedikit pun dia tidak pernah mempunyai hati untuk memberontak. Pada suatu hari, selagi Siangkoan Lohan melatih ilmu silat kepada putranya di kebun belakang yang sunyi, tiba-tiba saja terdengar seruan halus memuji, "Ilmu silat bagus." Siangkoan Lohan cepat-cepat menghentikan gerakannya saat memberi contoh kepada putranya dan menengok. Kiranya yang mengeluarkan seruan pujian itu ialah seorang laki-laki berusia kurang lebih 60 tahun yang berdiri tegak di atas pagar tembok kebun itu. Diam-diam, siangkoan Lohan terkejut. Ada orang meloncat ke dalam pagar tembok, demikian dekat, dan dia sama sekali tidak tahu atau mendengarnya. Tetapi laki-laki itu agaknya tidak mempedulikan padanya karena sedang memandang ke arah siang ke Liang dan kembali dia memuji. Anak yang memiliki bakat yang amat baik untuk menjadi kaisar sekalipun. Tentu saja ucapan ini membuat siang ke Lohan menjadi terkejut bukan main, apalagi mendengar betapa kata-kata yang keluar dari mulut orang itu logatnya asing walaupun halus dan teratur rapi. Dia memandang penuh perhatian. Seorang laki-laki yang tinggi kurus dan mengenakan pakaian bersih yang sangat rapi, bagai pakaian seorang pelajar, seorang siutcai. Rambutnya tersisir rapi dan segala yang nampak pada dirinya, meskipun tidak mewah, namun bersih dan rapi. Siang Kuan Lohan yang dapat menduga bahwa tentu orang ini bukan orang biasa, cepat memberi hormat dari bawah tembok. Sahabat yang baik terlalu memuji ilmu silat kami yang tak ada artinya dan memuji pula putraku yang bodoh. Silakan turun dan menikmati secawan arak denganku. Orang itu tersenyum mengangguk, "Tidak salah pendengaranku." Ketua Tiat Liong Pang memang seorang laki-laki gagah perkasa dan peramah dapat menghargai orang lain. Sayang kurang semangat setelah berkata demikian, dia meloncat turun keras dia meloncat turun ini yang mengejutkan hati siangkoan lohan karena tubuh itu sama sekali tidak membuat gerakan keseimbangan melainkan meluncur begitu saja seperti balok jatuh akan tetapi ketika tiba di atas tanah sama sekali tak mengeluarkan suara dan kedudukan kaki dan anggota tubuh lain masih seperti tadi juga, ia teringat betapa para anggota Tiat Liong Pang selalu melakukan penjagaan ketat di luar pagar. Tembok, bagaimana orang ini bisa enak-enak begitu saja memasuki taman tanpa ada muridnya yang mengetahuinya? Harap maafkan jika kami belum mengenal nama besar sahabat yang baru datang, dan sebaliknya, engkau sudah mengenalku. Siapakah engkau, sobat? Dan dari mana engkau datang? Ada keperluan apa pula datang berkunjung secara ini? Sikap orang itu terlalu halus, sehingga siang, Koan lohan juga tidak mempunyai alasan untuk marah. Apalagi orang itu tadi memuji-muja putranya, memuji ilmu silatnya, dan memuji dirinya sebagai ketua. Tiap liong pang kembali orang itu tersenyum, bahkan senyumnya saja senyum yang amat sopan. Semua orang menyebutku Allah yang siang Chuan aku harus bercerita panjang lebar untuk dapat memberitahu dari mana aku datang, dan sebetulnya aku tak mempunyai keperluan khusus. Hanya kebetulan lewat, dan karena mendengar kalian berlatih silat, aku lalu ingin menonton. Putramu ini sungguh hebat. Jika dididik dengan benar, kelak akan menjadi orang besar, bahkan patut menjadi kaisar. Siang Kuan lohan mengerutkan alisnya. Orang ini agak keterlaluan bicaranya, pikirnya. Bagaimana mungkin putranya menjadi kasar? Dan dia seorang yang setia terhadap kerajaan. Oh yang sian seng, harap jangan berlebihan memuji puteraku. Aku hanyalah seorang ketua perkumpulan, bagaimana mungkin puteraku menjadi kasar? Oh yang sian seng tersenyum. Semenjak kecil aku mempelajari kesusastraan dan ilmu perbintangan. Aku melihat bahwa putramu ini memang pantas untuk menjadi kaisar, Pangcu. Bukankah dia memiliki darah bangsawan istana pula? Tidak percuma orang menjuluki aku Namsan Silanjin, manusia dewa Gunung Selatan. Kalau aku tidak dapat melihat arti garis-garis pada wajah anak ini, katanya tanpa bernada menyombongkan diri. Bahkan pandangan matanya terhadap siang kean-liong jelas membayangkan rasa kagum, namun tentu saja ia harus dididik sebaiknya, dan pendidikanmu hanya menjadi pendidikan dasar saja, pangcu. Jika nanti aku yang melanjutkan pendidikannya, barulah kemungkinan dia menjadi kaisar semakin besar. Mendengar ucapan terakhir ini, tentu saja siang kean-lohan mengerutkan alis, hatinya merasa tidak senang. Alangkah sombongnya orang ini, pikirnya, berani mengeluarkan ucapan yang sangat meremehkannya, seolah-olah kepandaiannya masih amat rendah tingkatnya dibandingkan tingkat kepandaian orang itu. Nanti dulu, Sobat, katanya sambil tertawa, akan tetapi ketawanya agak masam karena biarpun orang ini datang memuji putranya dan bermaksud untuk mendidik putranya agar menjadi kaisar, namun ada suara orang ini amat memandang rendah. Tidak ada orang lain boleh mendidik putraku kecuali kalau orang itu memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi dariku. Kelak, dia menjadi orang besar atau tidak. Hal itu terserah kepada nasibnya, akan tetapi untuk pendidikannya, ada aku di sini yang mendidiknya, bukan orang lain. Tentu saja boleh dia berguru kepadamu kalau memang ada buktinya bahwa kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada aku. Kembali kakek yang halus tutur sapanya itu tersenyum. Siang Koan Pangcu, namamu sebagai ketua Tiat Liong Pang sudah terkenal di empat penjuru, dan semua orang tahu bahwa engkau memiliki ilmu silat yang hebat, tendangan maut dan tenaga luar dalam yang sukar dicari tandingannya. Akan tetapi untuk dapat mendidik murid seperti aku, engkau masih harus belajar lebih banyak. Tentu saja kepandaianku lebih tinggi darimu, Pangcu. Aku hanya bicara seadanya saja, bukan bermaksud menyombongkan diri. Memang demikian Ketua Tiat Liong pang itu pun kini melihat betapa orang di depannya itu tidak menyombong. Bicara dengan suara seakan-akan menerangkan sesuatu yang sudah pasti, karena sikap orang itu tidak sombong dan tidak mengandung ikhtikat buruk terhadapnya, maka dia tidak marah, hanya merasa penasaran sekali. Sementara itu, siang kean Liung yang semenjak tadi mendengarkan percakapan antara kedua orang tua itu. Kini dia pun merasa penasaran. Ayah, buktikan bahwa ayah tidak kalah olehnya, agar dia cepat-cepat pergi dan tidak mengganggu kita lagi. Orang yang mengaku bernama Yang Sian Seng atau berjuluk Namsan Sian Jin itu tersenyum gembira memandang siang kean liong. Bagus, anak ini sudah memiliki sifat terbuka dan gagah. Majulah, Pangcu, dan mari kita sama membuktikan kebenaran omonganku tadi. Jika engkau tak mampu mengalahkan aku, kelak setelah hengka selesai mengajarkan ilmu-ilmu dasar kepada putramu, aku akan melanjutkan pendidikannya. Sebaliknya, kalau engkau dapat mengalahkan aku, aku akan minta maaf dan langsung aku pergi, dan tidak akan mengganggu kalian lagi. Tantangan ini diucapkan dengan suara halus, dan sama sekali tidak mengandung nada permusuhan. Maka siang koan lohan lalu melangkah maju menghadapi kakek itu. Baik. Mari kita memulai perkenalan kita dengan saling menguji kepandaian, Om oh Yang Sian Seng. Dengan cara bagaimanakah engkau hendak mengadu kepandaian sebagai seorang ketua yang berwibawa dan sadar akan kedudukannya, Siang Koan Lohan tentu saja bersikap mengalah dan mempersilakan calon lawan untuk menentukan Kela Akan tetapi, Kakek berpakaian rapi dan bersikap sopan, itu menjual dengan hormat dan tersenyum. Senjata yang paling ampuh berada di dalam diri, bukan di luar diri. Hal ini tentu telah kau ketahui pula, Pangcu. Aku sudah mendengar akan kelihayan pukulan dan tendanganmu, dan bahwa dengan kaki tangan dan tenagamu saja, engkau lebih lihai daripada puluhan orang bersenjata. Kebetulan aku sendiri pun seorang yang paling tidak suka melihat orang mempergunakan senjata dalam perang, membunuh sesama manusia seperti orang membunuh binatang saja. Nah, bagaimana kalau kita main-main sebentar dengan mengandalkan kaki tangan saja? Senjata-senjata pemberian Tuhan sejak kita lahir. Hati siang Koan Lohan tertarik sekali. Tentu saja, dia akan merasa beruntung sekali jika ternyata benar bahwa kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi tingkatnya darinya untuk menjadi guru putranya. Bagaimanapun juga, dia meragukan akan hal ini. Dia mengenal tokoh-tokoh besar di dunia persilatan dan agaknya hanyalah keturunan para pendekar Pulau Es dan Gurun Pasir saja yang akan mampu menandinginya di antara para pendekar, dan hanya datuk-datuk sesat yang sudah terkenal seperti dari Pahat Kuapai dan Pek Lian Pai saja yang setingkat dengan kepandaiannya. Akan tetapi orang ini sama sekali tidak terkenal biarpun mengaku berjuluk manusia Dewa Gunung Selatan, Nam San Xian Jin. Baiklah Hou Yang Sian Seng. Aku mengharapkan petunjuk darimu, berkata Siang Koan Lohan sambil menggerakkan dua lengannya, saling berputaran dengan jari-jari tangan membentuk cakar naga. Kedua lengan itu menggetar dan terdengar suara berkerotok ketika tenaga yang amat kuat mengalir ke dalam kedua tangan itu. Melihat ini, Ong Yang Sian Seng tersenyum mengangguk-angguk. Memang bukan nama kosong, hebat ilmu Liong Jiao Kang, tenaga cakar naga, itu. Mulailah, Pangcu, aku siap menyambut seranganmu. Awas pukulan tiba-tiba Ketua Tiat Liong Pang itu membentak sebagai isyarat bahwa dia mulai menyerang. Angin menyambar dahsyat ketika lengan kirinya meluncur dari samping dan mengirim cakaran ke arah telinga kanan lawan, sedangkan tangan kanan juga bergerak dalam detik berikutnya menyusul serangan pertama itu dengan cengkeraman ke arah perut. Dua tangan dengan jari-jari tangan yang membentuk cakar naga ini luar biasa kuatnya. Jangankan bagian tubuh manusia, bahkan batu karang pun akan hancur bila terkena cengkeraman itu. Perlu diketahui bahwa tingkat kepandaian siang tek yang sudah terkenal dengan sebutan siang pangcu, ketua siang koan, atau siang lohan ini sudah amat tinggi.